Testosteron merupakan salah satu hormon seks yang memiliki peran penting bagi tubuh. Bagi pria sendiri, fungsi hormon ini adalah untuk mengatur gairah seks, libido, massa tulang, distribusi lemak, massa dan kekuatan otot, serta produksi sel darah merah dan sperma. Seiring dengan bertambahnya usia pria, maka jumlah dari testosteron ini menurun. Salah satu cara untuk mendongkraknya adalah dengan makanan. Simak makanan penambah hormon testosteron yang wajib Anda ketahui. Sebagai hormon yang mengatur libido atau gairah seks pada pria, tentunya testosteron penting untuk kehidupan seksual suami dan istri. Nah, apa saja asupan yang bisa menambah hormon testosteron pada pria? Berikut adalah daftarnya. 1. Alpukat. Untuk menambah kadar hormon testosteron, alpukat merupakan salah satu buah yang bisa masuk dalam diet. Melansir Health Clinic, alpukat menyediakan lemak sehat bagi tubuh yang sangat penting untuk kesehatan hormonal. Selain itu, alpukat memiliki kandungan kaya magnesium dan mineral yang bisa bermanfaat untuk kadar testosteron pada pria. Tidak hanya bermanfaat untuk kadar testosteron pria, alpukat juga diyakini mampu untuk meningkatkan kesuburan pria dan meningkatkan jumlah sperma. Tentunya hal ini bisa menjadi kesempatan untuk Anda yang ingin mendapatkan buah hati segera. Oleh karena itu, yuk konsumsi alpukat secara rutin. 2. Jahe. Cara meningkatkan hormon testosteron yang selanjutnya adalah dengan konsumsi jahe. Rempah-rempah ini sejak dulu digunakan sebagai obat tradisional. Salah satu manfaatnya adalah untuk meningkatkan kesuburan pada pria. Terdapat sebuah penelitian yang mengungkapkan bahwa konsumsi suplemen jahe setiap hari selama 3 bulan bisa menambah kadar testosteron sebesar 17,7% pria dewasa dengan masalah kesuburan. 3. Telur. Siapa yang tidak suka telur? Bahan makanan yang sering kita jumpai ternyata juga memiliki manfaat untuk menambah hormon testosteron loh. Kuning telur terdapat kandungan kaya lemak yang sehat, protein, dan selenium yang berfungsi sebagai antioksidan dalam tubuh. Pastikan Anda mengonsumsi telur utuh karena jauh lebih bergizi jika dibandingkan dengan putih telur biasa. 4. Kerang. Makanan penambah hormon testosteron pada pria selanjutnya adalah kerang yang memiliki kandungan zinc, selenium dan asam lemak omega-3 baik. Kandungan dalam kerang ini dapat membantu kadar testosteron yang optimal pada tubuh. Karena zinc ini, Anda dapat terhindar dari hipogonadisme yang merupakan gangguan kelenjar seks pada pria. Selain bermanfaat untuk menambah testosteron, kerang juga berfungsi untuk menjaga kesehatan jantung. 5. Pisang. Selain buah alpukat, pisang juga bermanfaat untuk menambah hormon testosteron pada pria. Sebab, pisang terdapat vitamin B dan bromelain untuk meningkatkan hormon testosteron pada tubuh. Vitamin B juga berfungsi untuk meningkatkan metabolisme tubuh dan menjaga sistem saraf. Nah, oleh sebab itu jangan lupakan untuk konsumsi buah pisang secara rutin ya. 6. Delima. Delima merupakan simbol kuno kesuburan dan fungsi seksual.
Kandungan antioksidan dalam delima dapat mendukung kesehatan jantung dan mengurangi kadar stres pada tubuh. Melansir Health Clinic, terdapat sebuah penelitian pada tahun 2012 yang menunjukkan bahwa buah delima bisa meningkatkan kadar testosteron. Selain itu, manfaat buah delima yang lainnya adalah untuk menurunkan risiko ereksi pada pria. Demikian daftar makanan penambah hormon testosteron yang wajib Anda ketahui. Konsumsi makanan dan buah tersebut untuk menambah kehangatan dalam hubungan seksual Anda bersama pasangan. Selain itu, jangan lupakan olahraga seperti renang dan jalani pola hidup sehat untuk stamina yang lebih baik.